245 hari menuju pemilu 2024, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Menparekraf Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 13 Juni. Diketahui rapat itu digelar terbatas guna membahas soal penataan kawasan Candi Borobudur. Dalam momen itu, Ganjar mengaku sempat bercandaan dengan Sandiaga terkait baju. Dia membahas kabar Sandi akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 setelah mundur dari Gerindra. Adapun sebelumnya Ganjar sempat mengunggah informasi bahwa dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Unggahan itu disampaikan di akun Instagram resminya @ganjar_pranowo. Unggahan itu juga dilengkapi dengan foto Ganjar yang baru turun dari mobilnya dan akan masuk ke pintu Bali yang berada di bagian kanan depan Istana Merdeka. Diketahui Ganjar merupakan calon presiden yang didukung oleh PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Sementara itu, Sandiaga Uno merupakan salah satu nama yang disebut bakal mendampingi Ganjar pada pemilu 2024. Sandiaga pun dikabarkan akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan setelah mundur dari Partai Gerindra. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!